Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa fi makna takhadulil khamri, dan pada makna menjadi cuka khamar adalah inqilabu dami minal hayawani ma'kuli awi adami awil adami labanan aw maniyan. Dan pada makna menjadi cuka khamar adalah perubahan darah dari hewan yang dimakan dagingnya, atau ya, manusia, labanan au manian, menjadi susu atau sperma. Kayak begitu, berubah. Ya, darah itu bisa berubah menjadi susu, bisa berubah menjadi sperma. Kayak begitu. Kalau susu kan enggak najis, ya. Bahkan hewan yang boleh dimakan dagingnya bisa dikonsumsi. Sperma juga enggak najis, tapi haram dimakan, ya. Sama dengan ingus, ingus enggak najis, tapi haram dimakan. Kayak begitu berubah. Wan kila muda mi zobiati miskan, dan perubahan darah kijang menjadi misik. Tadinya najis menjadi tidak najis. Minyak misik enggak najis. Itu minyak misik itu dari ya kijang, ya, dari kijang misik. Misik asli tuh, wanginya enak. Misik asli. Kalau minyak-minyak yang asli itu enak, di tangan nggak panas. Kadang tangan panas ya, ini nggak benar itu. Ya. Wan kilawu ya tuhril ma'il qalilil muka sarati, dan perubahan suci air yang sedikit karena banyak. Jadi airnya sedikit lalu dicampur-campur menjadi banyak. Berubah. Tadinya ya mutanajis menjadi suci. Karena dicampur menjadi banyak dan tidak ada terjadi perubahan. Wa'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasannya qad yutaqazu. Kadang diambil. Minal labani, daripada susu. Kadang diambil daripada susu arakun, ya. Kadang diambil daripada susu, ya, arak, minuman keras. Fayasiru miskiran, miskiran, maka dia menjadi memabukan, muskiran, ya. Fayasiru muskiran, maka dia menjadi memabukan. Susu dibikin menjadi arak, menjadi minuman keras. Wayahmudu, dan dia asam. Faiza hamado, maka apabila asam, kana iskaruhu ala qadri hamdihi. Maka apabila asam adalah memabukannya atas kadar asamnya, semakin asam semakin memabukan. Ya, kalau sengaja dibuat untuk minuman keras, jadi haram. Ya. Kalau enggak sengaja, ya enggak. Enggak sengaja. Enggak tahu. Wahada, dan inilah syakka finajasatihi lisidqi adil muskiri alih. Ini tidak ragu pada kenajisannya, karena benar batasan yang dapat memabukkan.
Nah, itu sudah selesai tentang masalah najis. Sekarang babul haid wa nifas, bab tentang masalah haid dan nifas. Ai muddatuhuma, artinya masa keduanya. Wa ahkamuhuma, hukum-hukum keduanya, haid dan nifas. Al haidu, haid itu adalah wa damul khariju, darah yang keluar min ab'adir rahimil ladzi fi dakhili ya kubulil mar'ati. Haid adalah darah yang keluar dari paling jauh rahim yang ada di dalam kubul perempuan, kemaluan depan perempuan, darah haid keluarnya dari situ, dari paling dalam, jadi adanya di dalam tuh, paling dalam, paling jauh, abad paling jauh. Ya, jadi kalau darah haid itu buat perempuan adalah satu tabiat, bukan satu penyakit. Justru sebaliknya, ketika tidak keluar jadi satu penyakit. Ya. Ada saya punya tetangga itu setiap bulan itu sakit mulu. Sakit mulu, sakit. Jadi setiap bulan sakit terus. Masya Allah. Bapaknya bingung. Sampai panggil saya, minta dibikinin air. Minta dibacain air. Ya, yes, alhamdulillah Tuhan kasih. Saya gak bisa apa-apa. Ya, cuma baca-baca doang semuanya Allah. Alhamdulillah sembuh. Dibacain Allah kasih sembuh. Itu. Cuma kan kalau umpama sakit mulu kan berabe. Tanda besok, bulan besok sakit lagi. Bulan besok sakit lagi. Tapi dokternya juga bingung, nyakit apa begini. Alhamdulillah, Allah kasih ada lintasan hati di hati saya. Coba abang ke dokter. Saya tanya, begini dulu. Maaf saya tanya. Kira-kira ini, si ini nih, head apa kagak bang? Kagak head-head. Nah ini dia nih, boleh jadi kata saya ini. Boleh jadi, ini nih penyakitnya nih. Coba abang ke dokter, periksa. Ternyata benar. Arah jalan, ya, saluran head mampet. Ya, mampet. Jadi alhamdulillah Allah kasih, kecurigaan saya terjadi itu. Akhirnya dibawa di rumah sakit dan dioperasi. Sampai sekarang sehat terus, nah, gak pernah minta ke rumah minta bikin dan kayak gini. Gak kuat darahnya. Bang Kiram itu ya. Tetangga kita. Alhamdulillah anak cucunya itu, cucunya sehat udah. Ya, jadi keluar darah haid suatu tabiat. Ya, bukan satu penyakit buat seorang wanita. Ya. Kalau kebalikannya kalau laki haid, ah ini enggak benar dah ya. Ini kagak sembahyang-sembahyang Jumat, emang apa? Head kali ya. Oh, berarti ada yang sakit itu ya. Allati balagot tis'asinina komariyatan walau hamilan. Yang sampai 9 tahun. Ya, komariyah. Komariyah maksudnya bulan Hijri. Hijriyah. Sekalipun hamil. Jadi orang hamil bisa keluar head. Jadi umurnya 9 tahun. Jadi 9 tahun keluar darah itu dimungkinkan adalah darahnya darah. Ya, sekarang kalau 9 tahun berarti kelas SD, kelas ya. Kelas 1 ya 7 tahun, kelas 2 8 tahun, kelas 3 9 tahun. Jadi kelas 3 sudah dimungkinkan bisa keluar darah head, masih kecil dah. Apalagi di zaman sekarang, tontonan menggila. Ya. Ya. Tontonan sekarang
menggila. Semakin canggih HP-nya, semakin mudah mengaksesnya. Fisih hatiha, ya. Pada waktu sehatnya, jadi waktu sehat, jadi keluarnya pada waktu sehat, walaupun keluarnya sakit awal-awal, ada yang nyungking aja, ya, tuh yang perempuan keluar haid itu sakit aja, apa keluarnya sakit, tapi dalam keadaan sehat, waktu sehat ya. Kalau bahasanya apa? Sambangan. Obatnya apa tuh? Kalau orang head club, headnya sambangan sakit aja, obatnya punya anak. Kalau udah punya anak udah nggak sakit lah. Ya. Jadi kalau yang head sakit, ya itu buru-buru punya anak, ya, buru-buru punya anak supaya nggak sakit. Wan nifasu huwa damul khariju. Nifas itu adalah darah yang keluar minha darinya, air berarti dari perempuan, ba'da tamami wiladatiha, setelah sempurna melahirkan. Ya. Setelah sempurna melahirkan. Nah, itu keluar darah namanya darah nifas. Wa qabla mudingi aqli tuhri, dan sebelum berlalu paling sedikit suci. Paling sedikit suci adalah 15 hari dari mulai ya dilahirkan itu anak. Ya. Jadi sebelum berlalu 15 hari, bila mana keluar darah habis beranak, habis melahirkan, nama darahnya darah nifas. Berarti kalau lebih daripada 15 hari keluar darah, itu bukan darah nifas, tapi darah haid. Ya. Illa ba'da mudhiyil khamsatin, khamsata asyara yauman. Kecuali, ya. Fala ulam taro, kelewatannya. Fala ulam taro dama, maka jikalau si perempuan itu tidak melihat darah, illa kecuali dia melihatnya ba'da mudhi khamsata asyara yauman, setelah 15 hari dia baru melihat. Ya. Minal wiladati, daripada melahirkannya, fala nifasalah, maka bukan nifas baginya. Nah, itu bukan nifas. Jadi darahnya keluar setelah 15 hari ya, dari melahirkan, itu bukan nifas. Namanya darah apa tuh? Ya, haid bisa ya. Fa in ra'at, maka jika perempuan melihat darah qabla dzalika, sebelum itu ya, sebelum 15 hari dia melahirkan, habis melahirkan 7 hari baru ngelihat darah, darahnya baru keluar umpama, tapi jarang yang kayak begini, jarang sekali, ada saya rasa ada tapi jarang sekali ya. Kuwabah dan wiladati, dan setelah melahirkan. Jadi sebelum 15 hari dan setelah melahirkan dimulai darah. Bi anta akhara hurujuhu anha, dengan bahwa tertunda keluar darah itu dari perempuan itu, tertunda, enggak langsung aja habis ngelahirin. Kalau begitu awalnya dari mana? Maka mulai keluar darah itu adalah min ruqyatid, dan dari mulai melihat darah. Maka permulaannya, permulaan nifas adalah
min ru'yatid dami, dari mulai melihat darah, mulai hitungan nifas. Wa zamanun naqai, zaman bersih, la nifasa fihi, itu bukan nifas. Tadi umpama 7 hari baru ngelihat darah, berarti 7 hari kesini yang suci itu suci. Lakinnahu, akan tapi, mahsubun, dihitung, minasitina, termasuk daripada 60 dia. Ya, termasuk daripada 60. Kalau dia enggak sembahyang tadi tuh, ya, umpama tadi dia suci, dia kagak sembahyang umpama. Fayajibu qada'i sholati, maka wajib sholat, maka wajib qada' sholat alati, yang fatat, luput padanya. Pada waktu dia suci, dia luput. Ya, mungkin habis beranak, capek, lelah, letih. Ditambah lagi paham, enggak usah. Ya. Nah, itu mah enggak termasuk wajib. Ini nih. Ini banyak orang kadang enggak paham di sini. Ya. Dibilang termasuk nifas. Padahal itu nifas. Ini biar paham nih. Ya. Nah, ini ilmu nih. Wa yajuzu, dan boleh liza ujiha, bagi suaminya, ayas tamti'a biha fihi, ya, bersedap-sedap, ya, kepada istrinya, ya, pada waktunya, padanya, ya, tapi ya kebangetan, ya. Ya, jadi itu boleh tuh, dari mulai dilahirkan sampai umur 7 hari, kagak keluar darah, diboleh hubungin istrinya, cuman kebangetan tuh suami. Ya, ini serampang aja kali ya. Enggak paham banget yang begini. Iya, udah kagak ngelahir masih mau begitu aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab.